Meet Aisha. Aisha is a 12-year-old girl who has been profoundly deaf since birth. Aisha grew up unable to hear anything at all. Because of that, she could not learn and use the spoken language of normal people. So every day, she communicates with those around her through another method called sign language, at home and at school. So, is it challenging for teachers to teach deaf pupils like Aisha? Saya Asma Atifah binti Abdul Aziz, guru pendidikan agama Islam dan merupakan guru kelas Aisha. Okey, cabaran saya dalam mengajar kanak-kanak kurang upaya ni adalah kanak-kanak ni mereka mempunyai daya ingatan yang pendek. Maksudnya ingatan yang singkat. Apa yang kita ajar ini esok mereka akan lupa. Jadi kita terpaksa bagi latihan tubi setiap masa, sepanjang masa untuk mereka supaya apa yang kita ajar tu betul-betul masuk dalam diri mereka. Tapi latihan tubi ni bergantung kepada tahap pencapaian murid juga, sebab setiap murid mereka tak sama. Ada setengah murid tu kalau mereka untuk masalah pendengaran saja untunglah kita. Tapi ada setengah murid tu dalam diri mereka ada masalah pembelajaran dan masalah pendengaran. Ada setengah murid tu ada masalah pembelajaran dengan lembang. Jadi apabila masalah pelbagai masalah dalam setiap individu, dia akan mempengaruhi pencapaian akademik murid-murid tersebut. Dan satu lagi yang saya rasa paling penting, ibu bapa mesti mahir dalam bahasa isyarat. Sebab untuk berkomunikasi dengan anak supaya berlaku komunikasi secara dua hala. Komunikasi secara berkesan. Sebab kalau kita mak ayah tak faham bahasa isyarat, tak nak berbual dengan anak, apabila anak nak luahkan sesuatu, nak sampai ke dekat mak ayah tak faham, dengan cara tu dia orang memberontak. Kadang-kadang dia rasa bila dia nak cerita ke mak ayah, tak sampai apa yang dia nak cerita tu, jadi dia jadi boring, malah nak mengadu apa-apa. Jadi bila kat rumah, dia akan buat hal dia sendiri. Dengan my game. Jadi saya kesianlah dekat jenis budak macam ni. Bila kita tanya kenapa tak cakap dengan mak ayah, dia cakap mak ayah tak faham bahasa isyarat, tak tahu nak cakap apa dengan mak ayah. Maknanya apa yang paling penting, mak ayah mesti ada juga sedikit sebanyak mesti mahir juga bahasa isyarat untuk komunikasi dengan anak-anak. Tu je lah yang saya rasa yang paling peranan ibu bapa bagi anak-anak murid kurang upaya ni. Now it is time for Aisha to go home. Let's meet the parents and listen to how they communicate with her. Saya Wan Zulkifli, ayah kepada Nur Aisyah. Saya Hafsah binti Muhammad, ibu kepada Nur Aisyah Afifah. Nur Aisyah Afifah merupakan anak yang kelima, iaitu anak yang bongsu. Antara saya dengan Aisyah boleh dikatakan kami kurang berinteraksi lah. Pertama kerana Aisyah ada masalah pendengaran, jadi dia tak boleh bercakap dan dia tak boleh dengar lah. Dan saya pula, bahasa isyarat saya terhad, tapi kalau nak bersembang macam bersembangan anak-anak yang normal tu memang susah lah, sebab bahasa isyarat terhad dan saya pun memang ada belajar, tetapi maklumlah kadang-kadang susah nak ingat. Dalam komunikasi sehari-hari, saya bercakap dengan Aisyah menggunakan bahasa isyarat. Ada bahasa isyarat yang saya reka dan ada juga yang saya gunakan yang daripada dalam buku yang saya belajar. Nur Aisyah pun sama, ada juga yang direka. Yang penting kami sama-sama faham. Sometimes the parents have trouble communicating with Aisha successfully. Saya biasanya yang ambil Aisha balik sekolah. Kadang-kadang bila dia masuk kereta, dia cuba cerita pasal kawan dia.
Tapi saya ni yang tak faham, jadi terdapat sedikit kecewaan di situlah. Okay, dalam perbualan sehari-hari dengan Aisyah, saya ada juga menghadapi masalah. Contohnya, untuk menyelesaikan kerja sekolahnya, terutamanya matematik, saya tidak pandai untuk terangkan kepada Aisyah menggunakan bahasa isyarat. Kadang-kadang saya juga menghadapi masalah untuk faham apa yang dia nak ceritakan kepada saya, apa yang berlaku di sekolah. Kadang-kadang saya bertanya kepada dia 2, 3, 4 kali saya suruh dia ulang. Dia ulang dan akhirnya dia ketawakan saya pula. Satu lagi, pada satu ketika dia datang masuk kereta tu dia menangis, tapi saya pun tak tahu apa yang berlaku. Saya tanya cikgu, rupanya dia dibuli oleh pejabat sekolah lah. Jadi itu antara masalah yang kami hadapi lah. So what is the solution to the problem? It is important for parents of deaf children to learn sign language. There is no excuse given the current technology. So let's turn over a new leaf and learn sign language today.